Satu persatu pelajar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara merangkai mainan kapal tok-tok. Kapal mungil ini nantinya berlomba agar bisa menjadi yang tercepat pada lomba yang dilaksanakan di Kali Kadia. Lomba kapal tok-tok digelar untuk merayakan kemerdekaan RI ke-78. Selain bernilai edukasi, kapal tok-tok yang kini semakin menghilang di telan zaman bisa kembali dilestarikan. Tujuannya dalam rangka membangkitkan nasionalisme, meningkatkan kembali semangat karena bendera merah putih adalah identitas, simbol bernegara, berbangsa. Lomba perahu tok-tok semakin seru karena dilaksanakan di ruang terbuka. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.